Nah, inilah ragi pisah yang sudah positif, jadi dia mengembang pemirsa. Dia membuat rotinya pisah nanti bergelembung dan mengembang pemirsa. Dan ini terigunya ya, kalau saya enggak tahu pakai ukuran ini, pakai kira-kira aja pemirsa. Ini ada seperempat lebih lah. Takarannya setengah kilo kira-kira saja pemirsa, nanti ditambah minyak kelapa. Ditunggu ya sebentar pemirsa. Nah, ini minyak kelapa, ini minyak kelapa ya kira-kira pemirsa. Ini kalau saya memakainya itu kira-kira ya 2 sampai 3 sendok untuk minyak kelapanya ini pemirsa. Untuk takaran terigunya perasaan saja pemirsa. Cuman ini nanti ditambah garam 1 sendok teh pemirsa. Nah, takarannya sekitar 1 sendok teh lah pemirsa. Oke, sementara ini dibiarkan dulu biar terfermentasi sama raginya. Pisa-pisa pemirsa, kita makan dulu sama bakso. Oke, dibiarin dulu pemirsa ya. Nah, setelah itu kita uleni seperti ini terus pemirsa sampai kalis pemirsa. Jangan ragu-ragu. Tetap ini diuleni terus. Kalau ada yang bilang bikin pisang nggak diuleni itu ya wes suka-suka pendapat orang lah, nggak usah dikomentari. Yang penting kita bikinnya seperti ini sampai kalis pemirsa, nggak boleh kayak gini, harus kalis. Kira-kira membutuhkan waktu ya antara 15 menit sampai 20 menit pemirsa, baru diistirahatkan. Setelah itu diistirahatkan sampai dia mengembang, habis mengembang terus dikempesin lagi pemirsa, baru di taburi terigu, baru dimasukkan di loyangnya bisa pemirsa. Nanti ya, kalau masalah saus itu relatif pemirsa, nanti bisa saus langsung simple ABC itu bisa, saus bisa kaleng itu juga bisa, suka-suka pemirsa. Nanti pokoknya yang penting itu ulenannya ini pemirsa, harus merata antara gula, minyak, garam, terigu, sudah itu aja. Ini bikin pisah itu enggak ribet pemirsa. Kalau orang bilang mau bikin kayak donat ya mirip seperti itu, cuman bedanya itu komposisinya aja yang beda-beda ya. Yang donat saya enggak tahu, pokoknya ini ya pakai perasaan saja pemirsa, enggak pakai ukur-ukuran ya. Tadi langsung sak-sok disok gitu aja. Yang penting ini dalam rasa itu perbandingan di garam dan gula dan air pemirsa, itu aja. Kalau garamnya 1 sendok teh ya berarti 2 atau 1,5 lipatnya ya gula pemirsa, gitu aja. Pokoknya ya manis gurih lah, kayak penontonnya Cuket Koin gitu. Sing lanang ya manis gurih, sing wedok ya manis gurih. Sing hater-hater itu anjing pemirsa, PKI ya, mental-mental PKI pemirsa ya. Jangan abaikan itu. Pembenci-pembenci itu biarkan saja. Mau kok nulis di kolom komentar dihapus. Angger nulis tak hapus pemirsa. Gitu aja kok repot. Jangan diambil pusing. Pokoknya ini diuleni pemirsa sampai kalis. Nanti video kalisnya ada di berikutnya. Nah, kayak gini ini sudah positif ini. Ini nanti pisahnya bisa mengembang, crunchy pemirsa. Enggak lembek, enggak ini crunchy ini. Kayak tanda-tanda kayak gini nah. Ini nanti crunchy pemirsa, enggak mungkin enggak crunchy. Ya insya Allah crunchy lah pemirsa. Gitu kok. Loh, harusnya pokoknya diuleni terus pemirsa. Ini nanti diuleni sampai kalis pemirsa. Oke, jumpa lagi di video berikutnya pemirsa. Saya push. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan Cuket Koin. Harus jelajahannya seperti ini pemirsa. Nah ini kan belum anu. Nah ini kan mengembang dia. Oleni lagi pemirsa. Aduh, ini nanti kameranya pemirsa. Pokoknya ini seperti inilah bisa itu, nanti dia akan crunchy pemirsa. Jadi ini imbang antara minyak kelapa sama
gula sama tepung terigu sama pernipanya sama minyak kelapa pas. Kalau terigu saya enggak tahu ukurannya pemirsa, pokoknya setengah kilo, nanti di sisanya seginilah. Ini nanti bisa jadi pisah jumbo pemirsa. Ukuran loyang kira-kira ya 20, 25, 22. Nah kayak gini ini pasti anu pemirsa, ini udah jadi pemirsa. Oke, saya uleni ini dulu pemirsa. Wah, nanti tangannya kotor. Di skip, di push. Oke pemirsa, hasilnya harus sampai seperti ini pemirsa. Nah, sampai seperti ini pemirsa. Kalis ini setengah kilo tadi, anu pernipanya 7 gram. 7 gram, kira-kira 7 sampai 8 gram tadi. Ini setengah kilo kurang ya 4 on lah pemirsa. Kira-kira 4 on dan ulenannya harus seperti ini pemirsa. Tadi sudah saya juotosi pemirsa. Nah, harus kayak ini, nanti hasilnya crunchy. Nah, setelah ini diistirahatkan selama kurang lebih pakai perasaan, pokoknya asal ngembang pemirsa. Enggak tahu timingnya, enggak tahu, pokoknya semua serba perasaan. Harus kalis kayak gini. Nah, kenapa ini harus kalis kayak gini? Kalau udah kalis kayak gini, ini minyaknya sama garamnya sama gulanya sama tepungnya. Oh ya, tepungnya itu tepung cakra bagus pemirsa. Tepung terigu. Oh, kayak gini pemirsa. Ini sudah, ini dibiarkan nanti kira-kira. Ini kalau sudah anu nanti crunchy pemirsa. Bisa dibagi 2. Bisa dibagi 4, ya yes, terserah. Kalau 4 kekecilan, bisa dibagi 3. Kalau saya ini nanti dijadikan satu aja langsung besok di, kalau makan tinggal dipanasin gitu aja biasanya. Di open gitu aja. Nah, setelah ini sudah kalis kayak gini pemirsa, diistirahatkan sampai ini nanti mengembang. Setelah mengembang di tutup lagi, di push. Jangan lupa pakai ini aja. Nah, pakai ini. Nah. Ah, ribet pemirsa, nggak usah, sama aja wong. Nah, pakai ini aja. Nah, ini ditutup kira-kira 15, pokoknya sampai ini mengembang pemirsa, sampai adonan ini mengembang, nanti dipimpuskan lagi baru dimasukkan di loyang pisang pemirsa. Itu aja langsung, ini udah jadi dognya ini, anrotba, roti pisangnya ini. Oke, di ketemu di saus, ini nanti langsung dimasak di saus, langsung di sausin, langsung dimasak di langsung di loyang. Oke, ini ketemu ini mungkin pokoknya sampai pengembang antara 15 sampai 25 menit tuh misal 20 menit. Oke, push dulu. Jumpa lagi dengan Cuket Koin. Nah, seperti omongan Cuket Koin tadi, ini sudah mengembang pemirsa. Langsung nanti disiapkan, langsung dimasukkan loyang. Nah, ini semuanya sudah saya tata, pentol sama sosis sama bawang bombay, bawang putih, tomat sama yang kurang chili peppernya pemirsa, enggak ada, masih di Amerika Serikat. Wah, ancok. Ini ya langkah pertamanya ini pemirsa. Ini soal isinya nanti dipikir belakangan, yang penting ditata dulu ini pemirsa. Nah, ini pes. Keluarkan anginnya pemirsa biar enggak ngentut. Ngentut kayak silit bumi bisa ngireng pemirsa ya. Ini bisa jadi 2 tapi wis ndak kelamaan, enggak, langsung dibagi, langsung jadi 1 aja pemirsa. Nah, ini nanti diulenin lagi di sini 1
satu kali ulenan langsung dimasukkan di. Pokoknya anginnya ini keluar pemirsa. Nah, ini sudah jadi pemirsa. Nah, harusnya kayak gini pemirsa. Ini nanti crunchy pemirsa. Boleh ini ditabur sama, ini sudah saya kasih margarin. Terus ditabur ini, tabur sama terigu. Nah, setelah itu ini dimasukkan pemirsa. Langsung dibikin aja. Enggak usah lama-lama. Nah, kalis pemirsa ya. Nah, harus jaladrinan kayak gini pemirsa. Bisa di ini super jumbo ini. Dijamin tidak akan bantat pemirsa. Ini resepnya yes pokoknya awuran pemirsa. Dari turun temurun ini pokoknya resepnya ditebleki kayak tebleki bokonge sapi pemirsa. Bokonge bedes. Bokonge sapi. Ini keju mozzarella-nya pemirsa. Oh ya, ini oregano-nya. Harus pakai ini. Nah, ya kan pemirsa lo diledek ya. Plak. Nah, ini pemirsa. Langsung aja. Enggak usah lama-lama, enggak dijadi dua jadi satu. Ini langsung diginikan ini. Nah, ini pemirsa. Nah. Kalau jadi dua lama. Pokoknya dipangan ngono ae pemirsa. Nah, ini ujungnya ini pemirsa harus ditekan gini pemirsa. Nah, ini nanti melentuk kayak susu pemirsa. Susumu? Susunya pedes. Wah, ini pisahnya ugal-ugal nanti mumbluk ini pemirsa. Mumbluk kayak bokonge rondo pemirsa. Kayak bokonge bojone wong. Hep mano daling untal sinat saudara saudari soalnya bedang arep gurih dol kena tuh jambangan batul ngantuk kere katoan. Ini sausnya langsung mentah pemirsa, ndak pakai di masak. Sausnya langsung saus abis aja. Nah, setelah ini melendung di sini, melendung. Ini yang tengah ini usahakan ditekan-tekan pemirsa. Biar melebar. Ini cuman ini kan kurang tepat, tempatnya kurang lebar. Harus gini, ini kan mestinya jedua pemirsa. Tapi ugal-ugalan ini, enggak usah pakai dua, jadikan satu saja. Enggak urung yang dimakan, mah kotak bah, penceng bah. Anu enggak ngurus pemirsa, pokoknya intinya ini itu aja. Bikin pisah itu happy-happy aja, kalau enggak jadi ya enggak masalah gitu aja. Yang nggak jadi itu apa dipelajari apa ya saya yang kurang, jangan sampai menggelembung pemirsa. Nah, ini setelah itu baru ditusuk ini. Ini udah lebar besar, lebar pemirsa. Nah, ini dicek. Oh, rata. Oke. Ini sedangkan di kompornya sana pemirsa ini sudah suhunya sudah mencapai 7000 derajat celcius Fahrenheit. Ancok matamu picek. Nih dus. Ini tujuannya apa pemirsa? Kalau pakai ini nanti yang atas nggak mumbluk pemirsa, yang mumbluk cuman samping-sampingnya yang segede jari ini pemirsa. Nanti gagal pemirsa kalau ini enggak tahu. Nanti kalau kamu tanya resepnya gimana, wis pokoknya awuran pemirsa. Ini enggak ada ukurannya, takerannya ya wis pakai kira-kira perasaan. Kenyataannya ya jadi gitu aja kok. Karena udah lama saya, kalau di Facebook saya di Heri Wakit banyak pemirsa yang makan pisah ini, bikin pisah itu ada. Cuma lupa saya mau kasihan loh. Ini sausnya langsung pakai ini aja. Oke, Jami. Jangan ragu-ragu pemirsa. Kalau kamu ragu-ragu takut pedes, minggat sana. Ini tidak ada pedes-pedesnya. Ini.
Hei, enter head manuk dari nguntal silat saudara saudari soalnya bedangar buridel kenotul cembangan batul ngantuk kiri kondangan. Ini pemirsa, ini sausnya lumayan ini. Pokoknya dibikin rata. Tengahnya harus dikasih anu pemirsa apa? Ditusuk-tusuk nanti biar kalau kena oven dia, kalau di ovennya kalau kena oven dia tidak melembung, mengembang.